Salam sejahtera. Admin sangat terima kasih kepada Anda semua yang sudah support channel Admin ini. Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada Anda. Irene akhirnya buka mulut dedah hubungan sebenar dengan Samsul Yusuf. Wanita dikaitkan dengan Samsul Yusuf yaitu Irene akhirnya memberikan penjelasan mengenai hubungannya dengan pengarah terkenal tersebut. Irene yang berusia 25 tahun menjelaskan bahwa hubungannya dengan Samsul hanyalah sebagai kenalan biasa dan tidak lebih dari itu. Saya dan Samsul hanya kenalan karena dia adalah teman ibu dan bapa saya. Hubungan kami hanya sekadar bertegur sapa biasa, katanya. Irene dan Samsul hanyalah rakan. Bagi saya tidak mempunyai komen tentang isu-isu yang melibatkan Samsul Yusuf. Kami tidak mempunyai sebarang hubungan lebih dari itu, tambahannya semasa ditemui oleh pemberita. Irene juga mengakui bahwa namanya telah menjadi perbualan dalam kalangan netizen dan dia menganggapnya sebagai hiburan dengan berbagai komen yang diterimanya. Namun gosip tersebut tidak mengganggu rutin harian Irene. Saya terkejut apabila nama saya menjadi viral dan menjadi bualan orang. Saya berbual dengan ibu saya dan berkata, kenapa ini tiba-tiba terjadi. Gosip ini tidak sama sekali mengganggu hidup saya. Saya terus menjalani kehidupan seperti biasa. Saya tidak merasa tekanan atau terganggu. Saya membaca beberapa komen dari netizen karena beberapa orang mengantarnya kepada saya. Ketika saya membaca komen itu, saya hanya tergelak, tambahannya. Irene juga menjelaskan bahwa kabar tersebut muncul karena Samsul terlibat dalam urusan perniagaan dengan syarikat bapaknya.